kelainan dan kesebangunan diketahui di sini segitiga ABC siku-sikunya di B dengan DE dan FG itu sejajar dengan BC. Ditanyakan di sini jika BC adalah 12 cm, ya kita tulis di sini BC 12 cm dan AD sama dengan DF sama dengan 4 cm, ya AD DF di sini sama-sama 4 cm dan FB di sini, ya FB di sini adalah 8 cm, di sini 8 cm. Tentukan luasnya, ya tentukan luasnya. Nah, kita akan menentukan luas di sini segitiga ini, ya kita lihat tingginya sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 4, ya hasilnya berapa? 16. Alasnya adalah 12 cm, maka luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Di sini 16 dikali 12 dibagi 2, hasilnya adalah 96 cm persegi.